بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Baik, diucapkan terima kasih banyak kepada Akhi Ihsan Basayib. Semoga kita semua tidak dijadikan yang hatinya tertutup ketika dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta di acara Dialog Pasca Kampus Pemuda Muslim Berdaya Guna dibawakan oleh Pak Arif Musta'in spesial pada malam kali ini. Dan jangan lupa bahwa besok masih ada acara selanjutnya, yakni Midnight Talk in Office Anatomy Series dengan topik bahasan Toxic Culture, Digital Revolution, Breakthrough, and Breaking Role. Oke, dan tentunya pasti kalian tidak sabar untuk mengikuti acara selanjutnya, acara inti yakni seminar bersama Bapak Arif Musta'in. Tapi sebelumnya akan saya serahkan kepada Mas Moderator, Mas Radix Kausar. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Elgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Allah ya. Amin. Baik. Jadi pada malam ini tentunya akan berbeda sekali dengan kesempatan-kesempatan sebelumnya di dialog pasca kampus sebelumnya. Jadi ini dialog pasca kampus yang terakhir ya, hari ketiga. Dan insya Allah akan kita simak bersama-sama bagaimana pemaparan materi ataupun penyampaian ilmu yang nanti akan disampaikan oleh pembicara ataupun tamu kita yang sangat spesial ini, yaitu Pak Arif Musta'in. Baik, mungkin teman-teman agak bingung ya, malam ini akan bahas apa sih? Jadi mungkin untuk dialog pasca kampus yang terakhir ini, kita akan lebih fokus membahas di bidang keprofesian nih teman-teman. Jadi nanti bakal kita dapat ilmu nih, gimana sih caranya kita mengetahui gitu ya, pekerjaan ataupun prospek kerja ke depan yang mungkin cocok buat kita itu. Dan apa saja sih yang bisa kita siapkan sekarang gitu untuk menunjang impian kita atau karir impian kita yang kita inginkan di masa depan setelah lulus kuliah, dan juga gimana cara kita meningkatkan karir di dunia kerja, dan tentunya juga kita sebagai Muslim bisa berkontribusi gitu, dan sebagai syiar juga syiar nilai-nilai Islam dalam nantinya dunia pekerjaan kita. Nah, alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita ya, yaitu Pak Arif Musta'in. Mungkin saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Suara saya bagus. Alhamdulillah, terdengar Pak. Jelas. Baik. Mungkin sebelum kita berlanjut ke penyampaian materi, sebelumnya ada baiknya kita mengenal dulu nih. Kira-kira siapa sih pemateri kita pada malam hari ini gitu ya. Nah, beliau ini adalah Pak Arif Musta'in yang saat ini menjabat ya sebagai Director and Chief Strategy and Innovation Officer di Indosat Ooredoo. Nah, beliau juga memiliki pengalaman kerja yang luar biasa. Beliau di Indosat Ooredoo ini sendiri juga pernah
menjabat sebagai Direktur NSIF Innovation and Regulatory Officer pada tahun 2018. Dan beliau ternyata juga pernah nih di Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ya. Beliau menjabat sebagai Head of Digital Service Division pada tahun 2015 dan juga sebagai PMO Controller. Beliau juga pernah sebagai Vice President of Infrastructure Strategy and Governance. Dan pada tahun 2012, beliau juga pernah sebagai Head of Broadband Division. Pada tahun 2011, beliau juga menjabat sebagai Head of Access Division. Pada tahun 2008, beliau menjabat sebagai Vice President of Product Management. Dan juga beliau pernah sebagai Deputy EGM, ya, yaitu EGM Divre 2 Jakarta dan juga Divre 7 ya, pada tahun 2007. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih, beliau sempat belajar di mana sih? Nah, beliau ini menyelesaikan S1-nya di ITS. Jadi, beliau adalah alumnus ITS dari Teknik Fisika. Dan juga beliau mendapatkan gelar MBA di UGM. Beliau juga memiliki beberapa achievement ataupun pencapaian yang luar biasa. Di antaranya adalah mendapatkan sertifikat of honor atau bantuan Lihkam ya dari pada tahun 2002. Dan juga beliau ini adalah founder Digital Amuba pada tahun 2018. Dan juga achievement award Line in Service PD. Dan masih banyak sekali sebenarnya pencapaian beliau. Dan ada beberapa organisasi beliau yang ikuti atau berkecimpung di sana, yaitu adalah Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI 2019 dan Asosiasi Clearing Interkoneksi Telekomunikasi pada tahun 2019. Baik, itu mungkin sedikit profil dari beliau. Mungkin sebelum kita lanjut untuk mendengar penyampaian materi dari beliau, akan saya sedikit ingatkan bagaimana nantinya kegiatan ini. Jadi nanti ada 3 sesi ya, yaitu penyampaian materi kurang lebih 25 menit ya Pak, dan juga nanti ada sesi talk show dan sesi yang terakhir yaitu tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini nanti akan saya buka dulu satu termin dan akan ada hadiah nih buat teman-teman yang bertanya dengan pertanyaan yang terbaik yang nanti akan dipilih oleh Pak Arief sendiri. Jadi teman-teman diharapkan bisa menyimak dan juga menyiapkan pertanyaan yang terbaik nih. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita simak langsung pemaparan materi dari Pak Arief Musta'in. Untuk waktu dan media, kami persilahkan. Monggo, Pak. Slide saya sudah muncul ya? Sudah, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan keluangan waktu sehingga malam hari ini kita bisa bertemu gitu. Ini pesertanya siapa ya? JMMI semua atau ada juga yang dari luar? Dari luar juga ada, Pak. Dari luar juga ada. Oh, dari luar ada juga. Iya. Umum. saya dapat tugas untuk sharing gitu ya tentang professional insight. Saya beberapa kali dulu tahun lalu ya, saya juga sempat keliling kampus. Saya survei di masing-masing kampus itu ada acara ID Camp, acaranya Indosat. Saya bertanya, jadi kalau teman-teman lulus itu maunya kayak apa sih gitu?
Nah, itu terbagi ke lima hal gitu, ke lima area. Pertama, menjadi employee, menjadi karyawan gitu. Sepertinya nggak banyak gitu ya. Nah, yang kedua itu menjadi profesional gitu ya. Karena kita kan selama di kampus belajar tentang sebuah keahlian ya, expertise. Jadi profesional. Kemudian itu cukup banyak. Yang ketiga itu menurut saya ini tren baru gitu ya, karena dulu-dulunya juga belum, menjadi business owner gitu. Jadi kampus ya harus dilalui gitu ya, karena sebagai perjalanan proses belajar gitu, tapi nanti setelah dari kampus itu nggak mau kemana-mana, tapi memang mau buat usaha, jadi owner gitu. Nggak tahu owner tentang bisnis apa, tapi kelompoknya adalah bisnis owner. Yang keempat itu terkait dengan ini yang lagi tren sekarang, ingin buat startup. Itu juga banyak. Jadi tiga besarnya itu ya business owner, menjadi profesional, dan menjadi startup. Yang kelima, balik ke kampus, menjadi researcher atau menjadi dosen dan sebagainya. Nanti sekolah lagi dan itu juga nggak banyak. Itu saya cek mulai dari USU gitu ya, di Sumatera, kemudian di kampus-kampus di Jawa gitu ya, sampai di mana ya, sampai Sulawesi ya, di Unhas. Itu hasilnya nggak berbeda sih, kira-kira begitu. Jadi ada sih kayak di Sumut itu yang kuat, itu yang lebih menonjol itu business owner gitu ya. Kalau di apa, Indonesia Timur, di Sulawesi itu kebanyakan pengen jadi startup gitu. Nah, malam hari ini kita mungkin saya fokus ke dunia profesional karena ingin berbagi beberapa pengalaman yang sudah setidaknya saya alami gitu ya selama ini gitu. Sehingga mudah-mudahan nanti ada beberapa insight gitu ya, atau bahkan bisa menjadi sebuah inspirasi ke depan dunia profesional itu seperti apa. Tapi memang saya ingin apa ya, di awal ini saya ingin menggarisbawahi isu besar di dunia profesional itu yang ada di sini nih, apa, tentang gimana kita bisa stay relevan gitu ya, dan bisa stand out from the crowd, ya, crowd-nya profesional. Karena kita mau nggak mau nanti akan saya sampaikan gitu ya, dunia profesional itu ya dunia kompetisi gitu ya, dunia yang kita harus membangun diferensiasi atau uniqueness, kayak produk juga. Oke, nanti kita juga penting untuk membuat personal branding gitu ya. Karena kita selalu akan dibandingkan, ya, dibandingkan dengan yang lain di profesi yang sama gitu ya, yang engineer gitu ya, yang dari elektro kan juga akan dibandingkan dengan lulusan elektro yang lain gitu ya, yang teknik industri atau yang dari jurusan teknik atau dari jurusan apapun, itu kan kita akan dibandingkan secara profesinya kita masing-masing, itu kita berada di posisi yang mana gitu. Apakah di posisi rata-rata gitu ya, atau kita ini posisi yang lebih menarik kan gitu ya. Nah, ini menurut saya tantangan yang harus kita jawab ya, supaya kita enggak ini. Nah, teman-teman, saya lanjutkan. Itu disebabkan
Jadi ketika kita ingin bicara tentang ini, nah, saya ingin sedikit masuk dulu ke hal-hal yang prinsipal gitu. Bekerja itu apa sih kan gitu ya? Mungkin di antara teman-teman ada juga yang sudah sambil kuliah, ada yang kerja gitu ya. Ya. Saya simpel aja. Ketika kita ngomong bekerja gitu ya, sebenarnya itu juga untuk mencari jejak kita, menemukan diri kita ke depan. Terlepas kita kalau kerja dapat target, dapat tantangan, dapat apa ya perintah dari atasan lah gitu ya. Tapi kita harus dapat memaknai sebuah pekerjaan itu. Saya sering beri contohnya begini. Ini ada tukang batu gitu ya. Tukang batu, Pak, Bapak lagi ngapain kan gitu. Oh, saya lagi ini nih lagi nyusun batu bata supaya nanti jadi tembok. Tapi kita bergerak ke tukang batu yang lain, Pak, Bapak lagi ngapain? Saya lagi mau buat istana. Padahal yang dikerjain sama kan? Yang dikerjain sama. Dia pakai semen, pakai batu bata, dia susun kan gitu ya. Tapi jawaban orang pertama tadi, ini saya lagi nyusun bata biar jadi tembok. Tapi yang satunya ngomongnya, saya mau buat istana gitu. Padahal yang dikerjain sama. Nah, orang yang ketiga, Pak, Bapak lagi ngapain? Oh, saya lagi membuat istana di surga gitu. Loh, kenapa kok bisa? Iya, ini kan lagi saya buat masjid. Kalau siapa saja orang yang bangun masjid di dunia, maka Allah akan buatkan istana di surga. Jadi pekerjaannya sama, ya, tapi meaningnya itu, memperoleh pemaknaannya itu berbeda. Nah, ini yang nanti akan membedakan kita, gitu ya. Ketika kita bekerja, kita bisa nggak memaknai itu yang dalam sebuah cara pandang yang lebih besar. Jadi tidak semata-mata yang selalu ini ya banting tulang, berkeringat gitu ya. Nah, itu makna yang lebih fisikal, gitu ya. Makna yang lebih apa? Yang lebih apa? Jangka pendek. Gitu. Kita sendiri harus punya horizon berpikir yang lebih besar supaya kita bisa memaknai bekerja itu dengan lebih ini. Karena ini nanti akan menyangkut bagaimana kita bersikap dalam bekerja. Kalau tadi kita bisa bicara bekerja, tapi ketika kita menyikapi bekerja kita jadi berbeda itu karena kita memiliki meaning yang berbeda, memiliki sebuah makna yang berbeda dalam bekerja itu. Jadi contoh gitu ya, kalau kembali lagi, tukang batu yang ketiga tadi, mungkin digaji malah nggak mau dia. Enggak, saya nggak usah digaji, saya udah ikhlaskan seluruh tenaga saya mau berikan agar masjid ini menjadi masjid yang indah. Bayangkan, yang seharusnya dia berhak menerima upah pun malah dia nggak ini. Karena dia memaknainya dengan cara makna yang lain. Tapi mungkin yang nomor satu tadi, tukang batu, telat sehari dia mungkin udah ini ya, udah komplain, udah ngedumel gitu. Kok saya belum digaji? Mungkin dia gajiannya mingguan gitu. Ini udah hari Senin lagi saya belum dapat. Beda ya. Ini yang saya bilang namanya bersikap dalam bekerja, karena cara menyikapi bekerja itu berbeda karena dia memaknai pekerjaan itu berbeda. Makanya nanti ada juga orang yang bekerja itu ya sesuai aja. Kalau di kantor biasanya disebut batalion 805. Gitu. Jadi jam 8 pagi masuk, 05 sore pulang. Ya dia sesuai dengan kerja sesuai ongkos. Kan? Bekerja sesuai ongkos. Ya mungkin itulah dia memaknai dia bekerja. Gitu. Jadi
Saya hanya kembali lagi, ketika kita ingin maknai sebuah pekerja itu, maknailah itu menjadi sebuah reinventing, gitu ya, untuk menemukan jati diri kita, makna jati diri kita yang lebih besar ke depan itu kayak apa. Dan itu prosesnya memang sebuah pencarian, ya, mencari jejak ke depan. Sehingga ini yang menurut saya penting untuk dimaknai sejak awal. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman saya di kantor. Memang kalau kita kerja kayak gini gitu ya, kadang-kadang pulang malam gitu ya. Terus cuma diganti dengan gaji sebulan, cocok enggak gitu. Kita harus coba memaknai kerja itu harusnya terlalu kecil kalau diganti dengan sebuah gaji setiap bulan. Harus ada sebuah makna yang lebih besar. Namanya kamu kerja cari uang. Ini juga pernah kejadian gitu. Jadi di kantor ada teman yang aktif juga di apa, kalau di kampus aktif di masjid kampus, kalau di kantor ya aktif di masjid kantor kan ya, di DKM kantor kan biasanya sekarang alhamdulillah di masing-masing kantor itu juga ada masjid atau musola gitu. kemudian dia memang bagus ya, dan akhirnya dia ditawar lah oleh global company gitu. Mau nggak join kan gitu ya, apapun yang kamu terima kalikan dua aja, yang gajinya, fasilitasnya, kalau mau bergabung dikaliin dua yang sekarang dia terima. Mungkin dia kan cukup ini kan sangat menarik. Ya tanya ke saya gitu, diterima enggak gitu? Ya saya jawab balik. Yang kamu cari apa? Kalau cari uang diterima gitu. Ya kan, mau cari uang dan ini fasilitasnya dua kali lipat, ya cocok lah kan gitu. Mau cari apa? Cari uang, ambil. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang di luar itu, coba aja cek di perusahaan baru itu ada nggak gitu, hal-hal yang selama ini kita mungkin justru mendapatkan hal-hal yang bernilai kan gitu ya. Sana aja mungkin nanti sholat nggak jelas kan gitu ya, dan sebagainya gitu. Coba aja dicek. Nah, kenapa sih ini saya sampaikan di awal? Karena ini sangat penting untuk kita mendapatkan sebuah makna dalam bekerja. Orang yang sudah punya makna yang bekerjanya lebih daripada sekedar uang, maka itu juga akan kelihatan bagaimana dia akan mengkontribusikan dirinya gitu ya. Karena buat dia kan urusannya bukan hanya sekedar tadi gitu ya, yang sifatnya nilai ekonomis, yang sifatnya fisik, tapi lebih jauh daripada itu. Nah, nanti kita bisa diskusikan di sesi berikut. Nah, oleh sebab itu, dalam bekerja pun saya ingin mengatakan ada dua sisi gitu ya. Sisi yang kanan itu adalah dalam setiap tahapan kita bekerja itu ada harus dijadikan sebuah wake up call untuk senantiasa kita menjadi terbangunkan kembali. Dalam tadi ya, melakukan proses reinventing tadi itu, seharusnya kemudian selalu membuat wake up call, baik dalam individu maupun organisasi. Termasuk juga yang terkait dengan game changer gitu ya, the new way of thinking dan new way of doing. Nah, saya lanjut terus nanti ketika kita mau bekerja di profesi kita masing-masing, saya ingin share ini yang dikeluarkan sama Deloitte. Saya sempat bekerja sama dengan Deloitte. Kira-kira gambaran tantangan kerja nanti itu sudah sangat kompleks gitu ya. Nah, the future work itu kayak apa sih? Future work itu ya
ya seperti ini, ada lima domain gitu ya. Lima domain yang di tengah itu adalah tentang masa depan sebuah kata yang disebut dengan kerja itu. Maknanya apa sih? Ya, maknanya mulai dari knowledge kan gitu ya. Karena mostly nanti pekerjaan kita adalah berkaitan dengan knowledge. Hal yang fisik kemungkinan sudah digantikan oleh robot. Bahkan nanti banyak di yang sekarang lagi dikembangkan kan RPA gitu ya, robotic processing automation gitu ya. Jadi mostly kerja kita akan berkaitan dengan knowledge. Sehingga knowledge itu menjadi penting. Terus nanti ada kolaborasi karena kita nggak bisa kerjain sendiri, masing-masing ada subject matter expert, ada orang-orang yang punya expert sendiri-sendiri, dan kita menyelesaikan masalah yang kompleks, maka kita akan bicara tentang kolaborasi. Ya, nanti akan saya sampaikan, mudah-mudahan waktunya sempat, 9 values ketika kita di dunia profesi itu apa aja. 9 hal yang sangat dihargai, gitu ya, yang sangat direspek, sangat dihormati di dalam dunia profesi itu, salah satunya adalah kolaborasi. Jadi totalnya ada 9. Terus masalah space and workplace, ini juga udah isu besar gitu ya, karena sekarang yang namanya tempat kerja itu nggak harus di kantor. Jadi dia bisa di mana-mana. Makanya nanti ada yang working remote working dan sebagainya. Nanti semuanya serba automation. Terus kemudian nanti modelnya open talent ekonomi gitu ya. Jadi mereka nggak harus menjadi karyawan gitu ya. Tapi dia bisa bekerja di sebuah perusahaan itu. Gitu. Namanya open talent ekonomi. Jadi dia banyak sekarang kan. Mungkin nggak tahu teman-teman ada yang ikutan nggak di beberapa open talent ekonomi kayak Seribulancer, Freelancer, Top Coder, itu semuanya kan open talent. Kita bisa dapat job, dapat pekerjaan tanpa menjadi karyawannya sebuah perusahaan. Jadi asik gitu. Kalau pas nggak ingin bekerja ya ditutup aja gitu ya. Di mana sehingga kalau pas kita butuh order ya dibuka aja ini kita sehingga kita bisa mengerjakan yang jadi dia lebih open talent ekonomi tidak lagi langsung berkaitan dengan sebuah company. Terus nanti ada etik, kemudian ada human capital, ada workforce strategy itu nanti komposisi robot sama orang kayak berapa itu harus ini. Mana-mana yang kompetensi yang tidak dibutuhkan lagi itu terkait dengan workforce strategi. Kayak tadi kira-kira kita apa ya ke depan yang harus kita kuasai karena itu nanti akan menyangkut tentang workforce strategi. Dunia kerja itu kan diisi oleh orang-orang yang ingin dapat pekerjaan kan gitu ya. Nah, cuman dia harus lurus align dengan workforce strateginya company yang dibidik kan gitu. Nah ini masing-masing punya kaitan di sini gitu ya, pokoknya data and insight gitu. Mulai dari identity management gitu ya. Makanya hati-hati juga. Sekarang kan banyak company untuk melakukan interview mereka udah crawling semua social medianya kandidatnya gitu ya. Nah, jadi hati-hati kalau mau masuk ke dunia profesional sejak sekarang diatur benar ini kita sosial media kita karena bisa jadi kita nggak bisa lanjut interview bukan karena apa-apa gitu karena sosial media itu menunjukkan apa adanya kita kan gitu ya yang suka baperan itu kan jadi ketahuan di sosial media wah ini karyawan kalau baperan terus susah jadi udah dipetakan dulu gitu ya banyak tools sekarang yang sudah ada di pasar gitu ya yang mereka menjual untuk mempercepat proses interview gitu makanya hati-hati tentang data dan insight ini
Karena hampir semua untuk processing speed itu interview lah katakanlah itu akan sangat justru mengandalkan social medianya masing-masing kita. Makanya kita kan ditanya emailnya apa, social medianya apa, nanti di ekstrak ketemu deh. Ini profil calon karyawannya tuh kayak begini kan. Ya, saya pernah interview karena dia memang ini ya, anaknya memang anak geek gitu ya. Jadi nggak bisa diajak ngomong karena sebenarnya ngomongnya sama laptopnya, sama notebooknya. Nah, itu ketahuan juga gitu di situ. Nanti ada experience, simplification, ada productivity, ada well-being yang sekarang lagi happening gitu ya. Jangan habiskan waktu kita untuk kerja, tapi juga harus balancing of life gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti yang di sebelah kanan ini terkait dengan organization and culture, karena ini sangat penting ya. Ada agility, ada engagement gitu ya. Semuanya itu terkait dengan sebuah organisasi. Karena ketika kita di dunia profesi, kita pasti akan terkait dengan sebuah organisasi dan kulturnya dan budayanya. Nah, yang terakhir yang enggak pentingnya adalah nanti partner and product. Karena pasti masing-masing kita nanti di organisasi itu kan punya produk. Macam-macam, kalau organisasinya konsultan, berarti produknya adalah produk konsultasi kan gitu ya, memberikan konsultasi ke company-company yang lain kan gitu. Terus biasanya kita juga punya partner kan gitu ya, punya partner untuk. Jadi memang model bekerja kita itu sudah apa ya, sudah sangat kompleks gitu ya, saling terhubung. Kalau dulu kan Pak, job desk saya apa Pak? Kalau kerja kan gitu aja. Ini job desk-mu udah selesai, kerjain aja. Tapi sekarang sepertinya hal itu udah nggak cukup. Nah, ya, kabar ini penting untuk bekal kita gitu ya. Kalau yang ingin masuk di dunia profesi itu apa ya? Banyak faktor, banyak elemen, banyak komponen yang juga perlu kita perhatikan gitu ya. Perhatikan agar kita tadi bisa stay relevant dan stand out from the crowd, from the professional world. Nah, saya ingin memulai dari yang akhir karena tadi di awal, di slide awal kan saya sampaikan kita itu di dunia profesi itu pasti akan selalu dibandingkan, selalu dikompetisikan. Nah, di hampir semua perusahaan, setiap karyawan, setiap profesional itu selalu dipetakan menjadi 9 peta ini. Ini sumbu mendatarnya adalah performance, nah, sumbu vertikalnya adalah potensial. Jadi potensi yang kita miliki nanti dibandingkan dengan kinerja kita, dengan output atau outcome kita gitu ya. Nah, yang terbaik apa? Yang terbaik adalah yang di star ini. Dia potensinya tinggi dan dia mampu mendeliver sebuah kinerja yang paling bagus. Nah, ini orang biasanya dicari-cari. Ini jadi rebutan. Dia ikut saya aja, enggak, saya butuh dia juga gitu. Nah, harusnya kita harus berupaya untuk bisa sampai ke sini gitu. Menjadi star, menjadi bintangnya gitu ya. Di dalam pekerjaan. Karena itu akan sangat sangat apa ya? Sangat membantu di dalam jalur karir ke depan gitu, jalur profesi kita ke depan. Nah, jangan sampai kemudian justru keberadaan kita itu dianggap risiko gitu ya. Potensinya low gitu ya, potensinya rendah sama kinerjanya juga rendah. Nah, ini selalu menjadi perhatian gitu. Dan selalu
Nah, biasanya company-company yang nggak mau ribet, ya mereka biasanya ditawarin untuk resign gitu ya, untuk keluar dari company karena dia nggak berkontribusi dan dia sendiri juga tidak kelihatan potensinya untuk dikembangkan. Ya kalau at least sekarang dia harusnya bisa menjadi potential gem gitu ya, menjadi apa ya, mutiara yang walaupun mutiaranya masih banyak lumpurnya gitu, tapi dia potensinya tinggi gitu. Tapi performanya belum dia bisa tunjukkan, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi dia deliver kan gitu, dia memberikan sesuatu. Saya setiap tahun gitu ya, bahkan 6 bulan sekali selalu mengupdate ini. Dan kita satu persatu harus tahu si ini itu gimana performanya gitu ya. Potensinya masih ada yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Inilah dunia profesional gitu ya. Nanti yang teman-teman yang punya, yang ingin jadi business owner pasti kan nanti punya tim ya atau punya karyawan ya. Juga perlu dilakukan seperti ini karena perusahaan-perusahaan itu perlu memetakan ini gitu. Makanya saya selalu apapun yang kita kerjakan di dunia profesi ini pasti nanti ujungnya akan di kita itu nanti nama kita ada di kotak mana gitu, yang 9 ini gitu. Ya ada yang kotak kiri bawah atau kotak kanan atas atau kotak kanan bawah atau kiri atas kan gitu, atau di tengah-tengah gitu. Gunanya apa sih untuk kita ini? Gunanya banyak gitu ya. Satu, kalau performanya bagus, potensi bagus, biasanya di reward. Cara ngeriwetnya macam-macam, ada yang bisa dinaikkan cepat karirnya kan gitu ya, atau diberi bonus yang tersendiri kan gitu ya. Nine box ini banyak manfaatnya, sehingga sejak awal saya pesan coba ini betul-betul diperhatikan sehingga kita nanti tahu kita berada di posisi yang mana. At least kita harusnya di posisi yang biru tua ini ya, biru tua ini. Bisa menjadi high potential, high performer, atau star. Upayakan kita, kalau tahunan gitu ya, setiap tahun kita harus nangkringnya di biru tua ini. Semaksimal yang kita harus bisa lakukan. Sekurang-kurangnya kita harus di ungu ini, di warna ungu ini. Jangan sampai kita di warna yang biru toska. Karena kita berarti bukan tadi stand out the crowd. Jadi ini kan ibaratnya kumpulan. Nanti kalau warnanya biru tua, kita langsung kelihatan. Gitu. Langsung kelihatan. Orang-orang di sini pasti orang-orang yang istimewa gitu ya. Yang istimewa, dia memberikan sesuatu yang di atas rata-rata. Ya. Di atas di average man gitu ya, selalu dia berusaha di atas rata-rata. Nah, satu sisi yang lain sama sebenarnya ada 9 metrik, tapi ini sebenarnya saya ingin menunjukkan juga pentingnya antara kalau tadi di sini kan performance, kinerja di sini potensi. Kalau ini lebih terkait dengan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional. Dan ini udah proven ya, karena ada research-nya yang dilakukan oleh Daniel Goleman. Nanti di tempat kita berprofesi itu, kita akan terpetakan juga antara secara kecerdasan intelektualnya di mana, gitu ya. Tapi banyak orang yang kecerdasan emosinya nggak bagus. Ya. Yang baperan, lah yang nggak punya stabilitas mental yang bagus lah gitu kan. Nah berarti posisi emotional equation kita itu bagus. Nah yang disebut dengan future leader itu adalah ketika ketemunya IQ-nya juga tinggi tapi EQ-nya juga tinggi. Nah itu kemungkinan akan bisa menjadi future leader gitu, di dalam sebuah company. Ada juga sih yang orang emotional question-nya itu rendah, tapi intelijennya itu bagus.
Nah, makanya dia disebut dengan subject matter expert, SME. Karena biasanya dia winter gitu ya, tapi diajak ngomong ya ala kadarnya aja gitu ya, nggak bisa membangun tim karena dia terbiasa dengan kerja sendirian. Ya mungkin dia nggak tepat di future leader, tapi mungkin dia memang cocoknya di subject matter expert. Makanya kita perlu juga mengenali diri kita gitu. Mengenali diri kita, nggak apa-apa juga menjadi subject matter expert, kan bukan sesuatu yang nggak bagus gitu, bagus. Di Google itu posisi-posisi manajer itu tidak terlalu dihargai gitu ya, tapi yang dihargai itu justru yang subject matter expert gitu ya. Orang-orang yang memang punya keahlian spesifik gitu. Karena dia memang perusahaan yang sangat mengandalkan para expert gitu. Nah, ini yang makanya saya pesan di slide ini adalah bagaimana kita selalu mampu membuat the new version of me. Gunanya apa sih the new version of me? Supaya kita nggak berhenti untuk terus mengupdate gitu ya. Kayak software kita di handphone kita kan sering diminta untuk update. Artinya kita sendiri harus punya versi kita gitu. Ya, nanti coba aja gitu. Nah, versi ketika masih di kampus, versi setahun kerja. Nanti versi kita setelah 5 tahun kerja gimana ya? Versi 10 tahun kita bekerja seperti apa sih? Nah, itu kan harus ada, kita sendiri harus mendesain versi diri kita ke depan tuh kayak apa. Kenapa saya anjurkan seperti itu? Karena pasti akan ada perubahan-perubahan yang cepat di sekitar kita. Nah, kalau kita tidak melakukan versioning gitu ya, membuat versi-versi diri kita yang baru, itu jadi persoalan gitu. Itu akan jadi persoalan. Nah, makanya ini pentingnya kita menguasai. Nah, ini yang tadi saya sembilan, the big 9 culture value gitu ya. Saya ibaratkan ini adalah mata uang. Mata uang yang akan laku dimanapun. Maka punyailah mata uang ini. Kan ada juga mata uang yang kita bawa kemana nggak laku. Ini apa mata uang ini? Wah, di negara kami nggak menerima ini kan. Sorry ya kan gitu. Tapi kalau bawa dolar di mana aja dia laku kan gitu. Nah, di dunia profesional itu juga ada. Hampir semua organisasi, tidak hanya organisasi profit gitu ya, bahkan non profit pun mereka akan sangat menghargai 9 culture value itu ya. Dan ini saya sampaikan karena menurut saya ini bekal yang bagus. Kalau seandainya kita memiliki 9 ini gitu, maka dimanapun kita akan mudah, dimanapun kita juga akan bisa diterima gitu ya, di organisasi manapun. Apa itu agility? Ya, saya pikir semuanya sekarang ngomong agile gitu ya, tentang kelincahan kita untuk merespon sebuah perubahan. Terus kolaborasi tadi sudah saya sampaikan. Terus orientasinya selalu ke user atau selalu ke customer. Dia selalu respect terhadap diversity. Dia tidak berada dalam komunitas yang homogen, apa hetero homogen, tapi dia bisa dengan komunitas apapun karena dia selalu diversity. Terus ini orangnya juga selalu bicara tentang eksekusi gitu ya, nggak ngomong doang, nggak omdo gitu, nggak nato gitu ya, tapi dia eksekusi gitu, sehingga orang seneng sama dia. Oh, kalau sama dia mah apapun selesai kan gitu. Kita kan dengar ya sering gitu. Pokoknya kalau dia jaminan lah, apapun yang dia tugasin dia eksekusi kan. Tapi kita sering juga dia mah cuma ngomong aja gitu. Kalau di rapat ngomongnya banyak, tapi eksekusinya nol, eksekusinya nggak jelas, eksekusinya salah-salahan. Nah, orang nggak respect, nggak menghargai karena ini ada values yang berharga. Jadi kalau orang, maksud saya gini, kalau kita di branding orang, di labelin orang, ya kayak tadi,
oh kalau sama dia eksekusinya udahlah saya kasih jempol. Udah orang semua kan jadi wah kalau gitu mah sama saya aja lah. Biasanya gitu. Saya suka orang yang suka eksekusi. Kan banyak orang yang begitu. Terus kemudian inovasi, gitu ya. Inovasi ini juga mata uang yang sekarang dicari semua orang kan gitu ya, karena perusahaan yang tidak berinovasi ya tunggu aja masa kehancurannya. Terus kemudian ini juga mata uang yang tidak pernah akan hilang gitu ya, tentang integriti. Kalau pinter tapi dia tidak berintegritas, orang juga nggak suka. Nah dia masuk suka apa culas gitu ya, artinya tidak punya integritas gitu ya. Orang akhirnya nggak mau gitu ya, dan dia selalu berkinerja gitu ya, berkinerja. Kinerjanya real, ya. Kinerjanya real, bukan sekedar ngomong, bukan sekedar nyampein aja. Nah, orang-orang yang perform seperti ini, yang tadi performanya high, itu pasti banyak dicari dimanapun. Nah, ini juga penting nanti kalau membuat CV dan sebagainya itu, portfolio kita tentang performa itu menjadi penting. Ya. Nanti kalau ada waktu atau diskusi, kita bisa. Yang terakhir, orang ini juga punya respect. Respect terhadap orang lain. Gitu. Menghargai, mendengerin, mau apa ya, menghargai apapun pendapatnya orang lain, walaupun dia mungkin lebih pintar kan gitu. Karena nggak sedikit orang di kantor itu yang apa ya, yang tuna ini, tuna respect, tuna tentang tidak menghargai banyak orang, irrespect lah terhadap teman sekerja, terhadap bawahannya dan sebagainya. Makanya saya pesan jangan pernah dilupakan 9 culture values yang ini ibaratnya mata uang, kapanpun dia akan laku dibelanjain. Ini akan menjadi sebuah apa ya, akan selalu membuat diri kita akan bisa stand out from the crowd. Saya pikir itu sebagai ini mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Arief ya atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya mungkin kita ngobrol-ngobrol Pak ya, bincang-bincang santai. Mungkin untuk tadi dijelaskan gitu Pak ya, bahwa untuk masa depan ini bahkan ada yang mengatakan itu berarti untuk dunia pekerjaan ini bahkan ada isu itu bahwa pekerjaan ini akan diambil alih oleh robot gitu. Mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Arief. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan gini sih Pak. Dari mahasiswa sendiri itu apa sih budaya belajar yang bisa membentuk karakter mahasiswa yang nantinya siap terjun di dunia keprofesian atau dunia kerja yang bisa survive gitu di mungkin di era industri 4.0 ini ya, yang sekiranya ya pola belajar ataupun ya pola belajar di bangku kuliah yang bisa membentuk mahasiswa ini nantinya bisa survive gitu. Karena kita ketahui bersama bahwa ya bahwa di masa depan itu bisa jadi robot ini malah bisa menggantikan peran-peran dari manusia itu sendiri. Nah, mungkin pertanyaan pertama itu nilai-nilai apa ataupun nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh kita gitu ya, sebagai nantinya penerus yang nantinya nggak bakal bisa digantikan oleh
robot gitu mungkin. Nah, yang kedua ini mungkin pola belajar seperti apa yang bisa kita siapkan itu sebagai mahasiswa sehingga kita bisa terbentuk gitu nilai-nilai tersebut. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Monggo bisa dijawab, Pak. Sebenarnya sih gimana ya? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik dan dia berulang-ulang, kemungkinan akan digantikan robot itu memang besar. Sekarang kalau kita ke call center gitu ya, katakanlah di Indosat gitu, sebagiannya itu sudah dijawab sama robot. Cuman kita kan nggak terlalu peduli ini robot atau orang kan. Yang penting kalau kita yang ngebel biasanya kan yang penting masalah saya selesai kan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu juga pernah ditanyain sama orang lain juga gitu. Artinya kalau yang berulang-ulang itu kemungkinannya pekerjaan yang berulang-ulang itu kemungkinan digantikan robot memang besar gitu. Makanya di pabrik-pabrik itu kan dikerjainnya berulang-ulang. Nah, masalahnya kalau manusia itu kan punya rasa capek, rasa jenuh, lagi nggak mood kan gitu ya. Nah, itu kan mengaruhi produksi gitu. Ya, makanya yang sifatnya repetitif gitu kemungkinan ya nggak bisa dihindari akan digantikan dengan robot karena pasti lebih efisien ya dibanding dengan orang. Ya, saya pernah diskusi dengan Fujitsu gitu ya. Fujitsu itu membuat pabrik semen luasnya 700 kali lapangan sepak bola. Jadi 700 kali lapangan sepak bola. Tidak ada satu orang pun tinggal di situ, tapi pabriknya berjalan semua. Kalau dulu disebut pabrik yang ada penghuninya. Kan? Itu betul-betul dibuat gitu, di Vietnam. Yang ngerjain Fujitsu, pabrik semen, seluas itu nggak ada yang menghuni. Karena yang ngontrol di tempat lain, bisa dikontrol di sana. Semuanya berjalan, produksinya berjalan. Nah, artinya, kalau kemudian kita melihat situasi seperti ini, berarti kita kan bisa mencari arena-arena yang sifatnya tidak repetitif, kan gitu ya. Nah, itu apa? Gitu ya. Ya, macam-macam ide, kan gitu ya. Walaupun sekarang ada robot yang lagi dikembangkan itu, kamu punya ide nggak? Tiba-tiba muncul aja di layar. Tapi itu kan tidak repetitif, artinya terus kreativitas. Nah, itu arena yang tidak repetitif. Ya, walaupun nanti dengan AI, machine learning atau deep mind kemungkinan juga mulai mau kesana. Ya, tapi at least kita bisa menghindari itu. Nah, juga yang terkait dengan interaksi dengan manusia. Karena apapun robot punya, jadi punya keterbatasan untuk berinteraksi, untuk membaca emosi orang, gitu ya. Jadi nanti area-area itu yang kemungkinan besar masih jauh bisa digantikan dengan robot ketika harus berinteraksi dengan orang, kan gitu ya. Itu kemungkinan besarnya untuk berkomunikasi dan sebagainya. Ya walaupun beberapa profesi ya kayak di US gitu ya. Di US itu orang tua itu udah diberitahu hati-hati kalau mau nyekolahin anak di US itu adalah jurusan hukum sama jurusan kedokteran. Ya, karena sekarang IBM ngembangin aplikasi gitu ya yang dia bisa lebih cepat daripada pengacara senior gitu ya. Karena seluruh hukum-hukum kejadian-kejadian yang sudah lalu itu udah dimasukin ke database. Kalau ditanya ini ada kasus ini gimana ini mau, dia langsung bisa ngasih advice. Termasuk juga dokter. Ya, makanya di Amerika dua pekerjaan yang mulai
ditinggalkan. Ini bukannya berarti nggak ada gitu, tapi ditinggalkan karena kemungkinan akan tergantikan dengan robot. Artinya sesuatu yang terkait dengan human gitu ya, tentang leadership, tentang itu berinteraksi dengan orang gitu ya, mempersuasi, menginfluence. Nah itu kan nggak ada di dalam ini, robot belum sampai ke situ. Jadi masih banyak area-area yang kita bisa masukin. Nah itu semuanya kan related dengan knowledge, gitu ya. Related dengan knowledge. How to influence others, gitu ya. Itu kan juga akan terkait dengan knowledge kita seperti apa. How to lead, bagaimana kita memimpin orang. Itu juga akan punya pengaruh besar. Dan so far ini nggak ada gitu, tapi wallahualam perkembangan teknologi kan bisa aja terjadi. Tapi yang terkait dengan emotion gitu ya, tadi kecerdasan emosi itu sekarang akan jauh lebih dipentingkan. Karena kalau yang sifatnya menghafal, sifatnya ini nggak akan bisa kalah kita malah. Artinya kita bisa mudah dikalahkan oleh robot. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya apa yang harus kita kerjakan? Makanya beberapa orang, apa sih yang harus kita pelajari? Yang kita pelajari adalah how to learn. Jadi, kita mau belajar apa? Belajar bagaimana kita belajar. Kan? Kenapa sih kita harus itu? Karena cara belajar kita pun berubah. Kan? Contoh lah, kalau ditanya, tadi ya, bagaimana kita siap kerja? Nggak akan siap kerja, saya mau katakan gitu. Kenapa? Orang kurikulumnya kampus itu 5 tahun udah tertinggal dari dunia industri. Terus gimana kita bisa ngomong, gimana kampus bisa siap kerja? Kalau mau siap kerja, berarti kurikulum itu harus dirubah paling lambat itu 1 tahun. Gitu. Saya beberapa kali diundang rektor. Bisa nggak? Sekarang di dunia profesi itu udah kayak begini gitu. Wah, kita belum bisa. Kita harus nunggu 5 tahun ngubah kurikulum di kampus. Gitu. Terus gimana dibilang bisa siap kerja gitu? Siap kerja dalam konteks keahlian yang dia harus kuasai atau disebut dengan hard skill-nya gitu ya. Yang sifatnya functional role, technical skill kan gitu. Tapi yang kita bisa siapkan justru adalah yang soft skill. Ya. Walaupun yang pertama tadi sebenarnya dengan gagasan apa istilahnya kampus merdeka. Nah, itu kan ada model internship, itu kan sebenarnya untuk memperpendek tadi ya jurang kesiapan kampus ketika masuk di dunia industri. Ya, karena kurikulum itu menjadi masalah. Di dunia industri itu kan setiap saat bisa berubah ya, berubah teknologi, terus teknologi diadopsi dulu di kampus belum kan gitu ya. Nah itu yang menjadi kendala kenapa banyak kampus itu sebenarnya tidak menyediakan mahasiswa yang siap gitu. Tapi saya ingin mempertajam sedikit, siap itu di sisi mana? Mungkin siap di sisi technical skill mungkin terjadi, makanya nanti mungkin ada OJT dulu, ada apa ya, manajemen training kan gitu ya, itu sebenarnya untuk memperkecil gapnya. Tapi jangan kemudian kita sendiri juga tidak menyiapkan soft skill kita gitu ya. Ya, communication skill, leadership skill gitu ya. Caring each other itu bagian dari soft skill yang harus kita kuasai gitu ya, termasuk critical thinking, design thinking, membuat argumentasi yang bagus. Itu harus disiapin karena justru itu yang kemungkinan nanti kita akan selalu gunakan gitu. Makanya yang teman-teman yang aktif di GMMI atau di organisasi apapun lah, di organisasi kemahasiswaan itu sebenarnya harusnya menjadi ajang kita untuk mengasah kemampuan soft skill kita gitu, instead of kita terlalu berharap ini. Jadi kalau ditanya kesiapan kerja, menurut saya kita harus bicara di dua ranah.
jadi domain technical skill atau di domain soft skill kan gitu ya. Nah, at least saya mau bilang kemungkinan besar yang hard skill, technical skill gitu ya, functional role itu pasti ada gapnya. Tapi jangan membuat gap lagi di soft skill-nya. Nanti kita susah kan gitu ya. Maksudnya saat interview juga langsung kebaca orang, wah ini nggak punya soft skill yang memadai juga gitu ya. Jadi kalau skornya itu hard skill-nya jeblok, soft skill-nya juga jeblok kan, wah susah kan gitu. Nah, saya pikir harusnya ketika kita aktif gitu ya di organisasi-organisasi apapun gitu ya, sejak mahasiswa itu akan sangat membantu kita untuk mengasah soft skill kita gitu. Nah, satu hal lagi yang menurut saya penting, sebenarnya sih kenapa sih kita harus tadi ya saya bilang apa yang harus kita pelajari? Yang kita pelajari adalah cara belajar. Karena nanti kan perkembangan ini cepat ya, di dunia itu cepat. Yang kita pelajari kemarin mungkin udah nggak dibutuhkan lagi. Kita harus melakukan reskilling, upskilling gitu ya, merubah kemampuan kita. Karena yang dibutuhkan sudah nggak sesuai yang kita pelajari yang lalu kan gitu ya. Makanya kan harus kita selalu melakukan unlearn gitu ya, melakukan sesuatu yang kita artinya unlearn itu ya kita harus relakan yang dulu-dulu sudah nggak dibutuhkan lagi gitu ya. Kita harus siap untuk menatap dan mempelajari hal-hal yang baru. Nah biasanya kalau orang sudah mapan, comfort zone, biasanya malas untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah ini yang akan menjadi kendala kita. Sehingga kita jadi nggak relevan nanti. Karena kita nggak mengasah kembali, nggak melakukan unlearn gitu ya. Jadi meng-unlearn kemampuan-kemampuan yang mungkin dulu kita jadi hebat gitu, tapi seiring dengan perkembangan waktu nggak ada gitu. Ya, sekarang umpamanya lah yang sederhana. Sekarang kan toko-toko yang sifatnya offline kan sudah mulai ini ya kayak Ramayana, Matahari dan sebagainya kan. Sehingga skill-skill yang ada di situ kan sudah nggak dibutuhkan karena semuanya sekarang pakai e-commerce dan itu butuh skill yang baru lagi kan gitu. Nah itu yang butuhnya kita melakukan unlearn gitu. Dan saya mengalami banyak hal tentang unlearn ini sepanjang jalur karir itu banyak yang harus kita pelajari yang baru dan kita harus tinggalkan hal yang lama gitu. Jadi selalu ini. Saya pernah ditanya bukan di BTS ya. Kalau nggak salah pas di Unhas, mana informatika, Pak, hari ini yang bagusnya kita belajar bahasa apa ya? Gitu. Saya bilang belajar bahasa pun nanti sebentar lagi itu juga nggak diganti. Udah berapa tahun nih? Ya? Waktu 5 tahun yang lalu kan, dibilang itu aja udah nggak tahu kan? Itu apa itu kan gitu. Tapi yang menurut saya yang lebih penting, kita harus sadar, jangan ngotot untuk tidak mau belajar yang baru lagi nanti kalau language-nya sudah ada yang baru. Gitu. Ada Golang, ada Python kan gitu ya. Yang kita harus pelajari yang dulu-dulunya itu aja belum ada gitu, terus muncul lagi, nanti sebentar lagi muncul lagi gitu. Jadi jangan terlalu juga fanatik, mahal juga aku dulu menguasai ilmu ini, ya terserah, kalau kita nggak mau unlearn gitu ya untuk dan kemudian belajar yang baru ya kita bisa ditinggal gitu. Jadi menurut saya itu yang lebih penting adalah bagaimana kita sendiri tadi yang kalau istilah saya di sini tadi kan versi baru diri kita. Kita sendiri melakukan unlearn untuk mempelajari yang baru itu kan berarti kan kita ingin menemukan versi baru kita. Atau dalam kaidah itu kan kita selalu diajarkan faqidu syai' la yu'ti.
Barang siapa yang nggak punya, dia nggak bisa memberi, gimana dia? Kalau kita nggak punya expertise yang dibutuhkan, gimana kita bisa memberi keahlian kita, orang kita nggak ahli? Nah, gunanya kita melakukan unlearn dan relearn, mencari hal yang baru itu, yang saya agak khawatirkan adalah semua skill kita, semua knowledge kita itu sebenarnya adalah frozen gitu, artinya terbeku karena dia sudah 10 tahun yang lalu nggak update. Nah, itu kan akan membuat kita jadi out of scope, kita di luar radar jadinya, karena kita nggak menguasai hal-hal yang saat ini dibutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Silakan kalau masih ada. Baik, Pak, terima kasih. Jadi mungkin untuk tadi ya, yang bakalan nggak bisa digantikan oleh robot ya, bagaimana knowledge kita, dan juga mungkin robot nggak punya perasaan gitu, Pak ya, dan juga kreatif yang saya tangkap tadi. Ya. Nah, mungkin karena waktunya udah malam juga, jadi kita lanjut aja langsung ke sesi tanya jawab ya dari peserta. Untuk termin pertama, saya buka dulu termin pertama untuk dua penanya. Nah, jadi nanti bisa tolong sebutkan nama dan juga mungkin asal ya kalau dari luar JMMI. Monggo, untuk yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti saya pilih dan bisa langsung on mic gitu. Saya nanti sampai jam 9:30 ya, karena saya masih ada agenda lain. Oh iya, Pak. Baik. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand. Baik, ada Mas Azam. Mungkin langsung on mic aja, nanti langsung dijawab, Pak ya. Oke. Suara aku kedengar, Dix? Terdengar, Mas. Ya, saya mau tanya. Saya kan informatika tahun keempat gitu. Bagaimana dulu Pak Arif menentukan pekerjaan pertama, Pak? Karena yang jujur, misal kayak kita sekarang lagi ada beberapa opsi gitu kan, untuk kayak bingung juga gitu. Kira-kira mana sih pekerjaan pertama yang bakalan apa ya, itu akan membawa kita apa berkembang semaksimal mungkin kayak gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya, punya tips menentukan mungkin kayak pekerjaan pertama kita gitu setelah lulus. Saya ingin lihatnya dari dua sisi gitu. Di sisi pertama, itu terkait dengan pilihan gitu ya. Nah, sekarang ini kan sebenarnya lebih mudah ya kita mencari pilihan-pilihan itu ya, atau bahkan kita sendiri mungkin di approach banyak company kan gitu ya. Artinya mudah-mudahan itu tidak membuat kita jadi salah memilih gitu ya. Karena itu sangat beda dulu. Kalau dulu kan betul-betul melawar, dan saya dulu sebenarnya kan awalnya juga justru pengen balik di kampus gitu ya. Cuman karena sesuatu hal justru saya nggak bisa jadi dosen di kampus gitu. Dan baru pilihan kedua saya masuk di Telkom kan gitu. Karena pilihan saya di awal itu sebenarnya mau di kampus saja. Tapi itu kan perjalanan hidup seseorang yang nggak tahu taunya kalau sudah dilakukan. Artinya pertimbangan itu menjadi penting sih sekarang juga. Contoh ya, saya juga nggak tahu ya dari teman-teman sendiri sekarang. Ya.
saya pernah melakukan eksperimentasi di Tech in Asia gitu ya. Di Tech in Asia itu kan ada PDP yang untuk rekrutmen fresh graduate. Di situ jejer ada Gojek, ada Grab, ada perusahaan saya dulu masih di Telkom, ada apa Traveloka dan sebagainya. Jadi ada startup, ada juga yang perusahaan yang sudah incumbent gitu, sudah kebanyakan dari fresh graduate itu nggak pernah nanya ke Telkom, artinya itu perusahaan yang sudah established, tidak banyak tantangan kan gitu ya. Sehingga mereka selalu nanyanya gitu. Nah, sehingga maksud saya pilihan yang terbaik itu sebenarnya itu ada dua sisi gitu ya, dari sisi kita passion di mana gitu ya. Dan sisi yang kedua adalah di mana kita bisa memperoleh banyak proses belajar. Nah, itu sebenarnya yang dulu saya lebih memilihnya gitu ya. Karena BUMN itu termasuk yang di lembaga kementerian dan sebagainya yang kalau sekarang disebut ASN lah ya, aparat sipil negara, itu ada peluang belajarnya itu besar kan gitu ya. Ada peluang untuk terus melanjutkan belajarnya itu dibuka seluasnya. Saya sendiri mencari itu, tapi sekarang ya justru di startup itu isinya belajar terus kan gitu ya, karena mau nyoba ini gagal juga boleh kan gitu ya. Makanya kenapa sekarang saya lihat teman-teman yang masuk di dunia pekerjaan itu milih beberapa startup, karena dia akan bisa belajar lebih cepat dibanding yang belajar di company-company yang sudah established, yang sudah lama gitu ya. Tapi bisnisnya itu aja. Jadi nggak challenging gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau di dalamnya banyak tantangan juga, karena kemungkinan dia akan terdisrupsinya akan tinggi. Nah, aspek kedua yang menurut saya juga penting itu adalah mentality set kita itu kayak apa. Karena gini, ini memang mungkin beda generasi juga. Sampai sekarang beberapa perusahaan yang besar itu selalu memperlakukan itu dalam konteks itu long life employment. Orang dibangun supaya dia tetap setia, bahkan kalau bisa sampai pensiun di situ. Sementara sekarang modelnya tadi, karena spirit ingin belajarnya tinggi, karena ingin melakukan eksplorasi, terus membangun versi dirinya yang terus terjadi, memperbaiki portfolio di CV-nya, ngapain saya di sini terus kan gitu ya. Nah, akhirnya dia moving. Itu yang sekarang kan banyak kejadian gitu. Saya punya tim macam-macam gitu ya. Ada satu tim saya yang di Mumbai sekarang, dia nggak pernah, karena rekrutmennya sejak COVID. Jadi karyawan ya, tapi dia stay di Mumbai. Wah, dia movingnya cepat sekali. Maksimal di 2 tahun udah pindah lagi. Portfolionya jadi bagus. Dan saya merasa terbantu karena ternyata dengan dia portfolionya bagus itu, dia ngerjain apa aja jadi lebih mudah. Ini karena dia langsung ngerti. Oh, saya disuruh gini tuh, disuruh A itu sampai Z-nya dia bisa ngelanjutin. Nah, itu tergantung kita sih ngeset mental, karena orang kan ada juga enggak lah saya di sini aja, enggak tertarik untuk apa berpetualangan atau menambah portfolio kita yang baru. Nah, makanya yang poin kedua ini penting. Kita pengen zigzag gitu ya dalam sisi karir kan gitu ya. Nah, itu tidak cocok untuk perusahaan-perusahaan yang justru nanti company-nya itu justru merawat di elus-elus, di namanya talent retention gitu ya. Talentnya di retensi terus supaya nggak kemana-mana gitu ya. Supaya yang baik-baik tetap tinggal kan gitu. Padahal yang baik-baik selalu mencari peluang untuk moving out di kesempatan walaupun di mana aja kan gitu ya. Dan itu juga bagus, nggak ada salahnya juga. Nah, ini perlu kita tanya diri kita sendiri juga. Kita lebih nyaman dengan pendekatan yang lebih
less risk, lebih kepada job security gitu ya. Atau ya tapi nanti ada risiko juga tentang karirnya yang mungkin agak lama dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga karena dia loyal, justru cepat juga di perusahaan yang dia terus setia di situ. Ini bukan masalah setia atau tidak setia sih, tapi tadi ini sebenarnya menurut saya terkait dengan model belajarnya kita lebih nyaman yang mana gitu. Di satu company gitu ya, tapi kita juga bisa belajar atau di berbagai company kita yang juga belajar. Mungkin tipsnya dua itu yang mudah-mudahan bisa membantu gitu. Silakan. Bagaimana? Terima kasih Pak Arief. Bagaimana Mas Azam? Apakah ada tanggapan? Terima kasih Pak. Ya, sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Azam. Oh iya Pak, ini bisa satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Satu terakhir ya. Mohon baik. Maaf. Saya harus pindah. Pindah ke yang lain. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang saya izin bertanya dong. Monggo Mas Kiram. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kiram. Izin bertanya Pak Arief. Ya. Kira-kira nih Pak, yang saya agak bingung, kalau di perusahaan itu cara kita meningkatkan karir mungkin sampai putus tadi kalimatnya. Halo? Ya, bisa diulangi. Suara saya terdengar? Terdengar. Bisa diulangi lagi, Mas. Halo, Pak. Ya, silakan. Silakan. Putus lagi. Enggak stabil kelihatannya. Ya, mungkin tadi yang ditanyakan ini, Pak. Bagaimana cara kita meningkatkan karirnya nanti di pekerjaan gitu ya. Dan mungkin yang bisa dipersiapkan sejak sekarang gitu agar pola kita ini bisa membentuk kita gitu. Mungkin gitu sih Pak yang ditanyakan tadi. Ya, secara teknisnya gitu ya. Itu kita harus memposisikan di kotak tadi ya menjadi top talent. Itu kita di mana aja selalu harus mempunyai sebuah strategi secara pribadi untuk menjadi top talent di kotak kanan atas, ya, menjadi star. Ya. Nah, caranya gimana? Itu yang penting kan. Tapi ujungnya, selama kita nggak jadi top talent, ya memang berat untuk bisa moving menjadi ini. Biasanya di perusahaan yang besar itu ada top 100, ada top 50, ada top 25, ada top 10, gitu kan. Nah, itu selalu disaring-saring sampai diperas sampai ketemu sarinya. Oh, ini top talent. Nah, kita harus berpikir juga sampai di situ. Nah, caranya gimana? Ya, caranya tadi dua, secara performan sama secara potensi. Artinya kita sendiri harus ngupdate terus supaya potensi kita terus bisa dikembangkan. Tapi kita sendiri juga harus deliver gitu ya. Mempersembahkan sesuatu. Nah, menurut saya sesuatu itu secara pengalaman menurut saya ya, yang paling bagus itu adalah selalu memberikan yang namanya extra miles. Jadi selalu berikan yang lebih dibanding yang diekspektasi. Ya, kalau kita diminta untuk ngerjain ini, berilah plus-plusnya gitu ya. Jadi kita selalu memberi yang namanya extra mile. Tambahan yang kemudian itu akan memberikan brand kita gitu ya. Kita harus selalu membuat tadi yang saya sampaikan punya personal brand. Nah, itu siapapun akan suka dengan kita. Nah, kalau akan suka itu modal satu yang kita harus dapatkan gitu ya. Karena itu juga akan wah ini aja ketika ada yang posisi yang kosong, IC itu aja. Dia kalau ngerjain selalu ada sesuatu yang lebih kan gitu ya. Karena kita selalu tadi punya uniqueness gitu ya. Nah, bangunlah uniqueness itu. Semakin kita sulit dibandingkan dengan orang lain, maka itu akan membuat kita jadi apa ya, di atas rata-rata gitu sehingga kita cepat kelihatan. Selalu mudah diradar oleh siapapun.
bahkan kita jadi rebutan. Oh, tempat saya kosong, saya mau promosikan dia aja. Gitu. Nah, itu karena kita tadi selalu memberi. Nah, oleh sebab itu, yang berikutnya adalah selalu membuat networking. Gitu. Jadi jangan melulu hanya atasan. Karena nanti yang mempromosikan kita tidak hanya jalur lurus, ya, tapi menyamping. Nah, sehingga itu butuhnya kita membangun networking, jaringan di kantor, ya, mau juga membantu di tempat yang lain, itu akan sangat membantu kita. Jadi apa sih intinya? Intinya bukan hanya persoalan hard skill, tapi soft skill. Ya, bisa berkomunikasi enak dengan orang lain itu kan nggak semua orang bisa. Ada orang yang pokoknya, oh atasan saya ini ya saya hanya sama atasan saya aja. Orang lain nggak. Ya, saya punya pengalaman sering ya dalam perjalanan karir saya, justru dibantu oleh orang yang lain. Kadang-kadang kita kan nggak tahu juga, kadang-kadang kita malah berantem dengan atasan langsung kita ya, karena mungkin ada hal yang prinsip dan sebagainya. Tapi karena kita membangun tadi ya komunikasi networking itu, justru kita akan udah kamu ikut saya aja dan untuk yang di level yang lebih atas. Nah, kita terbantu gitu. Kembali lagi, soft skill itu punya peran yang besar gitu. Makanya selain kita mengasah keterampilan-keterampilan yang hard skill, karena itu memudahkan kita untuk dilihat orang gitu ya. Tapi justru yang sangat bermanfaat itu soft skill, membangun komunikasi, membangun networking dengan atasan, dengan sejawat, gitu ya. Nah, itu juga akan sangat membantu. Barangkali itu yang saya bisa respon. Saya mohon maaf ya, nggak bisa lanjut karena waktunya udah melewati, gitu ya. Saya harus jam ke Zoom yang lain. Jadi saya izin dulu ya. Baik Pak. Mungkin terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Buat akhir sesi mungkin bisa berkenan dokumentasi Pak ya? Sesi ya, dokumentasi. Oke. Okay. Okay. Untuk peserta bisa on cam yang berkenan. Baik. Mungkin bisa saya pimpin untuk sudah ya untuk slide pertama 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua 3, 2, 1. Baik, mungkin dapat dicukupkan. Terima kasih untuk Pak Arief Musta'in atas ilmu dan juga waktu yang sudah disempatkan dan diberikan kepada kami. Semoga dapat bermanfaat juga bagi kami ke depannya. Mungkin bisa ditutup dulu, Pak. Ya, saya ingin pesan tadi, selalulah cari versi baru diri kita, gitu ya. Selalu membuat itu misi abadi kita. Karena kenapa kita diajarkan untuk selalu tolabul ilmi itu sebenarnya supaya kita punya versi baru diri kita. Nah, itu makanya menurut saya ini sangat mendasar dan mudah-mudahan ini selalu terpatri gitu ya dari dimanapun. Selalu kosongkan gelas kita supaya kita masih bisa diisi dengan sesuatu yang baru. Saya doakan sukses selalu. Semoga nanti mencapai cita-citanya di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Arief. Ya. Mungkin dari sesi talk show bisa dicukupkan. Dari saya sendiri, selaku moderator, mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembali ke MC, Mas Alkia. Oke, terima kasih banyak kepada Mas
Akhi Radix Kausar yang telah memoderatori acara talkshow dengan baik. Juga tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Arif Musta'in yang telah memotivasi kita dengan banyak sekali motivasi yang beraneka ragam. Oke, para peserta yang budiman, habis ini jangan live dulu karena tentunya kita masih ada satu kegiatan lagi yang bisa dilakukan bersama-sama, tentunya kita berasik-asik bareng-bareng. Ya, kegiatan selanjutnya saat ini adalah kita akan mengisi kuis bareng dan tentunya yang meraih nilai tertinggi nanti akan dapat hadiah khusus dari panitia. Jadi nanti para peserta akan dikasih link dari quizzes.com dan para peserta mengisi yang memiliki nilai high score tertinggi maka akan mendapatkan voucher Rp25.000 tentunya spesial hadiah dari panitia. Ya, mungkin link share bisa di-share di kolom chat di bawah ini. Baik, demikian itu adalah link untuk post-test di acara seminar kali ini. Diucapkan selamat mengerjakan bagi seluruh peserta dan tentunya nanti akan kita share screen bareng-bareng countdown untuk waktu pelaksanaan atau durasi dari post-test kali ini. Ya, kepada seluruh peserta diberitahukan bahwa mohon maaf sekali karena post-test kali ini masih ada kendala teknis dan para panitia masih berusaha untuk memecahkan masalahnya. Dimohon kesabarannya untuk menunggu. Baik, karena post-test sudah bisa diisi, baik kepada para peserta, selamat mengerjakan, selamat mengisi post-test dan feedback sambil menunggu layar countdown di share screen. Ya, ternyata waktu countdown sudah tinggal 7 menit. Mari gunakan maksimal, mari maksimalkan waktu dengan baik.
Ya, waktu telah tersisa 5 menit. Mohon isi dengan seksama, tidak perlu terburu-buru. Dan tentunya bagi nilai tertinggi akan dihadiahkan voucher Rp25.000 khusus dari panitia. Selamat mengerjakan. Oke, waktu tersisa 3 menit untuk pengisian feedback dan post-test di seminar kali ini. Tampaknya kami setelah memantau ada beberapa peserta yang telah mengumpulkan, tapi tenang saja, tidak perlu terburu-buru tentunya, karena yang akan kami apresiasi dengan memberikan hadiah itu nilai tertinggi, bukan peserta yang mengumpulkan dengan cepat. Ya, tinggal setengah menit, waktu semakin menipis. Tampaknya kita telah sampai pada energy time. Lima belas detik terakhir. Ya, 10 detik terakhir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, demikian dengan berakhirnya countdown,
berarti telah berakhir masa pengisian post-test dan feedback. Di antara kalian ada yang mendapatkan skor tertinggi, kami ucapkan selamat. Dan yang lain belum, yang belum beruntung, belum mendapatkan rezeki, tentunya semangatnya diharapkan terus untuk terus membaca. Demikian telah berakhir rangkaian acara di seminar malam kali ini, tapi tentunya masih ada acara-acara selanjutnya yang tentunya tidak kalah seru. Besok ada acara Midnight Talk in Novelis Anatomy Series dengan topik bahasan Toxic Culture, Digital Revolution, Agile versus Waterfall, Breakthrough and Breaking Role yang akan dilaksanakan besok hari Rabu jam 8 malam. Tentunya diharapkan bagi peserta untuk terus mengikuti sampai akhir cerita seminar ini. Baik, untuk mengakhiri seminar kali ini, mari kita mengucapkan istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tsumma nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kami memohon maaf atas seluruh kesalahan, kefatalan, miskomunikasi dan lain sebagainya, baik terjadi selama acara seminar maupun pra dan pasca seminar. Saya yang terakhir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.